Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeng. Yep. Oke nih, teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk screenshot di aplikasi Nox Player, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk melakukan screenshot, teman-teman ya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, di sini saya akan maximize dulu, teman-teman ya, biar agak full screen. Nah, kalau kalian pengen men-screenshot, mungkin kalian tuh sudah berada di dalam game, teman-teman ya. Nah, kalian bisa langsung aja klik di bagian sini, di bagian kanan ada PRTSDN. Nah, kalian bisa klik aja di sini. Nah, dia bakal langsung otomatis men-screenshot ya. Nah, di sini bakal muncul screenshot save. Nah, jadi kalian bisa melihat screenshotnya itu di folder kalian, teman-teman ya. Nah, cara untuk melihat foldernya itu kalian bisa klik aja di sini ada file ASIS. Nah, kalian bisa klik. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja di sini ada open Android folder ya. Nah, kita buka teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal kalian cari aja screenshot teman-teman ya. Nah, kalian cari aja file screenshotnya. Nah, kita langsung aja masuk ke image saja. Nah, ini dia teman-teman ya untuk file screenshotnya teman-teman ya. Nah, ini dia, kalian bisa membagikannya, kalian bisa kirim lewat Bluetooth atau bisa kirim secara manual teman-teman ya. Nah, kalian bisa pakai aja fitur Bluetooth untuk mengirim ke laptop.